Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini akan saya bahas lagi sebuah aplikasi yang katanya menghasilkan uang. Nama aplikasinya adalah Happy 100. Dari namanya aja kita tebak ya, ini aplikasi buatan lokal gitu ya. Happy, H-A-P-I, bukan H-A-P-P-Y gitu ya. Happy 100. Apa itu Happy 100? Nah, ini yang akan saya terangkan karena sepertinya ini akan segera viral. Oke, aplikasi ini masih tergolong baru sih. Biasanya aplikasi-aplikasi yang menjanjikan seperti begini gitu dan masih baru biasanya diburu karena istilahnya mencari posisi yang di atas. Kan money game kan selalu membayar yang di atas, yang di bawah masa bodoh gitu. Mari kita lihat pelan-pelan apa yang membuat Happy 100 ini seakan-akan menarik. Oke, sederhana ya. Saya buat dengan penjelasan yang paling sederhana dah, supaya Anda juga boleh mencernanya juga dengan mudah. Rasanya semua video saya juga saya buat dengan sederhana. Begini, Happy 100, ceritanya Anda store modal gitu ya, 100 ribu. Contoh nih, 100 ribu disebut 1HS. Jadi 1HS 100 ribu, udah gitu aja deh ya, gampangnya. 1HS 100 ribu. HS singkatan sih menurut hemat saya, Happy 100. Oke. Okay. 1HS itu 100 ribu, yaitu modal, ya kan? Atau dengan kata lain, 1HS nilainya 100 ribu. Di sini Anda taruh deposit 100 ribu. Nah, kalau Anda deposit 100 ribu, per hari Anda dapat 5.000 rupiah. Senin sampai Jumat. Sebulan, biar gampang lah ya, Anda 20 hari, karena Sabtu Minggu tidak dihitung. Ya. Nah, untuk mendapatkan maksimum profit 200 ribu, Anda perlu 40 hari, 2 bulan. Jadi Anda taruh uang Anda 100 ribu, setiap hari dapat 5 ribu, di hari kerja saja, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tidak menghasilkan uang. Dalam waktu 40 hari alias 2 bulan, Anda dapat 200 ribu, itu maksimum profit Anda. Ya. Di sini disebutkan adminnya 20 ribu, biaya penarikan lah, 20 ribu, 20% maksud saya. Sering salah nih, kalau udah malam gitu rekaman ya. Oke, itu 1HS. Wah Pak, rugi dong ya, admin sampai 20%. Nah inilah supaya Anda profit yang lebih besar dengan admin yang lebih kecil. Taruh dong yang lebih tinggi, berapa? 1 juta. 1 juta itu 10 HS kan, 1 HS 100 ribu ya. Nah kalau Anda modal 1 juta, profitnya sehari 50 ribu. Senin sampai Jumat juga. Maksimum profitnya 2 juta, kira-kira 100% gitu ya. Juga sama, butuh 40 hari alias 2 bulan. Nah adminnya mulai lebih kecil, 17%. Ah tapi masih besar Pak 17%. Wah Anda yang lebih besar. Penghasilannya dengan admin yang lebih kecil, kira-kira begitu. Modalnya tentu lebih tinggi, 5 juta alias 50 HS. Seharinya Anda dapat 250 ribu, Senin sampai Jumat. Maksimum profit 10 ribu, 40 hari. Ya. Adminnya berkurang lagi, 15%. Secara teori, begitu Anda dapat maksimum profit 10 ribu, Anda bisa tarik adminnya 15%, potong. Besoknya lagi Anda bisa pasang lagi 5 juta ini, kira-kira begitu. Tunggu lagi 2 bulan, gitu ya. Oke. Anda sudah mulai ngerti. Kemudian, ada yang 10 juta alias 100 HS. Profitnya 0,5 juta sehari. Iya, 500 ribu. Ya. Nah, Anda perlu sama 40 hari. 40 hari. Ya. Kalau 0,5 juta, 10 hari, kan 5 juta.
20 hari kan 10 juta, yang 40 hari dapat 20 juta alias 2 bulan. Adminnya lebih kecil lagi 10%. Ya. Mulai melihat ya. Jadi taruh nanti tiap hari dapat. Jadi kira-kira 2 bulan untung 100%, tapi kena potongan admin 10%. Hebat ya. 2 bulan dapat 100%, jadi sebulan 50%. Wah, hebat. Kemudian ada juga yang 50 juta alias 500 HS. Profit seharinya 2,5 juta sama Senin sampai Jumat. Tetap perlu 40 hari untuk mendapatkan maksimum profit 20 juta. Ini kayaknya ada yang salah ini ya. Kalau dia dua, ini kan saya dapat dari websitenya nih ya. Kalau sehari 2,5 juta, ya 10 hari saja dia dapat 25 juta. Ya, 20 hari 50 juta. Ya, harusnya ini dia janjikan 100 juta. Ini kayaknya salah nih ya. Tapi sudahlah ya, Anda ngerti ya, admin 5%. Nah, ini benar nih, modal 100 juta, sehari dapat 5 juta. Ya, perlu 40 hari untuk dapat maksimum profit 200 juta. Adminnya ini free. Nah, itu dengan kata lain, ya makanya Anda taruh dong 100 juta gitu ya, supaya adminnya free ya, maksimum profit 200 juta 100% dalam waktu 2 bulan. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ya. Kalau orang taruh yang paling besar nih yang 1000 HS 100 juta. Dari mana ya dia bisa kasih Anda uang 5 juta sehari? Dari langit? Atau dia putarkan ke bisnis apa gitu? Ya kan bisa dong, kita asumsi Anda titip modal 100 juta, dia putarlah di mana, kita nggak tahu. Tapi penghasilan Anda 2 bulan 100%, sebulan 50%. Nggak ada perusahaan apa yang bisa kasih, atau bisnis apa yang bisa kasih income sebulan 50%. Setahun 600%, dari mana? Kecuali bisnis narkoba atau bisnis judi. Di sini saja Anda harus mesti kritis. Ya. Tapi Pak, teman-teman saya ada yang bilang dia dibayar. Iya, pertama kali uang dia kan. Karena selama 20 hari, bisa dibayar dari uangnya sendiri kan. Iya dong, kalau dia masukin yang 100 juta. Sehari dapat 5 juta. 20 hari alias sebulan, dia dapat balik 100 juta kan. Ya dong, jadi dibayar dari uangnya sendiri. Plus nanti kan ada rekrutmen, biasa money game kan ada rekrutmen. Dibayar dari mana lagi? Nah, dari orang-orang di bawahnya. Dan permainan ini akan stop ketika rekrutmen itu makin lama makin susah. Udah sederhana, ini money game. Tidak ada bisnis yang terlalu bagus seperti ini. Too good to be true, tidak ada. Oke, jadi ini jelas money game. Udahlah, nggak tedeng aling-aling. Nah, di sini saya terangkan lagi lebih lanjut. Anda biasalah kalau mendingan ada bonus sponsor 10%. Ya, reward akumulasi tanpa batas waktu dan berulang. Iya, begitu Anda berhasil kembali setelah 2 bulan dan untung 100% tadi, Anda boleh masukkan lagi. Nah, ada bonus pensiun 1 juta sampai 20 juta. Nanti saya terangkan. Bonus pensiun ya, 1 juta sampai 20 juta. Dan bonus pensiun dibayar setiap bulan tiap tanggal 15 janjinya. Nah, di sini kita lihat ya bonus pensiun. Ada level-levelnya di sini. Level bronze adalah jika Anda kiri kanan, ya kan dia sepertinya binary gitu ya, kiri kanan. Kalau omset kiri dan kanan di jumlah totalnya 50 HS, 50 HS apa? 1 HS kan 100 ribu, ya. 50 HS berapa? 5 juta. Ya dong, 100 ribu kali 50, 5 juta. Kalau omset kiri kanan Anda totalnya 50 HS alias 5 juta, Anda dapat reward 500 ribu. Tapi pensiunnya 0. Bronze tidak dapat pensiun. Oke. Kemudian, silver kiri kanan 100 HS. 100 HS berapa? 10 juta. Total omset kiri kanan kalau 10 juta, maksudnya total deposit kiri kanan 10 juta, Anda dapat reward 1%. Oke, pensiunnya 0. Ini silver. Kemudian kalau omset kiri kanan 500 HS. Berapa 500 HS? 50 juta. Anda dapat reward 5 juta ya, 10% kira-kira gitu. Pensiunnya masih 0. Goal masih 0. Kemudian kalau omset kiri kanan Anda 1000 HS alias 100 juta. Anda dapat reward 10 juta kan 10%.
Nah, mulai Anda dapat 1 juta per bulan sebagai pensiun. Ini platinum. Kemudian, emerald. Omset kiri kanan 10.000 HS. Ya, Anda hitung sendirilah 10.000 kali 100.000. Reward Anda 100 juta. Dapat pensiun 5 juta per bulan. Kemudian diamond. Omset kiri kanan 50.000 HS. Ya, alias 5 miliar. Ya, reward Anda 500 juta. Dapat pensiun sebulan 10 juta. Diamond. Crown. Kiri kanan 100.000 HS. Alias 10 miliar. Anda dapat reward 1 miliar. Kan selalu 10%. Pensiun sebulan dapat 20 juta. Paling tinggi itu crown. Nah, sama. Ini kan mengiming-iming supaya Anda rekrut kiri kanan supaya dapat semakin banyak omsetnya, supaya dapat yang 10% tadi, selain keuntungan Anda yang per hari tadi. Jadi jelas ini money game Ponzi. Jangan disentuh kecuali Anda mau kehilangan uang. Oke? Saya rasa sederhana ya, cukup jelas. Jadi silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.